Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana akhirnya dengan izin Tuhan ingin memaklumkan bahwa satu gabungan baru telah dibentuk bersama dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dari pelbagai parti. Saya juga ingin maklumkan bahawa Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hamzah Zainuddin dan Dato' Nardin Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri telah membuat kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama pagi tadi untuk memaklumkan gabungan baru yang menyokong Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperoleh sokongan majoriti, simple majoriti untuk membentuk kerajaan baru. Tuan Yang Terutama telah meminta saya untuk mengemukakan surat-surat akuan bersumpah yang mengesahkan sokongan mereka. Saya telah menerima surat akuan bersumpah adun yang mengesahkan pendirian mereka menyokong gabungan baru yang saya ketuai. Melangkah hadapan kerajaan gabungan baru akan berusaha memperbaiki dan menghasilkan dasar yang lebih baik untuk membawa Sabah keluar dari keadaan ekonomi yang getir pada saat ini akibat kelemahan kerajaan parti warisan termasuk dalam mengenai penularan wabak COVID-19. Bersama dengan bantuan kerja persekutuan, saya percaya kita bersama-sama dapat mengatasi cabaran yang berlaku, melonjakkan ekonomi, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara konsisten mempercayai dan menyokong saya. Saya tidak mengharapkan apa-apa kecuali komitmen dan dedikasi sepenuhnya dari semua wakil-wakil rakyat untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Kita tidak banyak akan jawab soalan, selepas ini kita akan ke istana. Sekarang ada berapa ramai jumlah adun yang telah cukup untuk menubuhkan simple majority kerajaan. We have a simple majority kerajaan. Tan Sri, what's the next step now? Kita akan berjumpa dengan TYT. Saya akan menyerahkan surat akuan yang telah diberikan kepada saya. Last question. So what's the name of your gabungan? What? What's the new name of your gabungan? Ini yang gabungan yang turut berpartisipasi yang mana kita akan menyokong Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. This would be PDS, UMNO. Yes, all. Ya, ya, ya. Okay. 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 Terima kasih banyak. Thank you. Okay. Terima kasih.